dengan adanya gedung baru yang mendunia ini, yang dibilang gedung perpustakaan tertinggi di dunia, akan meningkatkan harkat martabat derajat masyarakat Indonesia, akan lebih baik lagi bersaing dengan bangsa di dunia. Bangsa yang tinggi peradabannya adalah bangsa yang memberdayakan perpustakaannya seoptimal mungkin. Konsep perpustakaan nasional sekarang ini memang era baru Indonesia, karena konsep masa lalu dan masa kini itu tertuang di dalam gedung baru perpustakaan nasional. Ketika masuk ke lobi itu ada buku yang tinggi sekali. Nah, itu di dalamnya ada buku-buku kuno, buku langka, juga buku yang terbaru. Jadi itulah yang dibilang masa lalu, yang masa kini dan yang masa akan datang kita akan siapkan. Masa yang akan datang itu tentu tertuang di dalam teknologi informasi dan komunikasinya. Saya rasa luar biasa, ini udah cukup canggih, 24 lantai, 3 ke bawah. Ya, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan anak-anak generasi muda kita ke depan. Kewajiban membaca itu untuk meningkatkan intelektual, ya, intelektual masyarakat. Ya. Jadi intelektual masyarakat itu bukan hanya di perguruan tinggi, jadi bukan hanya perguruan tinggi, masyarakat juga disuruh datang ke sini, apalagi di sini ada ruang untuk lansia, untuk anak-anak, ya, untuk difabel, ya. Begitu. Jadi memang dibuat sedemikian rupa sehingga kita menjadi masyarakat yang berbasis membaca.